What's up, Rikim? Project by Jessica Kusuma. Balik lagi sama aku, JJ. Today, aku, seperti yang kalian sudah bisa lihat, aku udah ada di lobby Pogo, yaitu aku mau ngerate tapu bulu. Nah, si tapu bulu ini, dia itu the guardian deity of Ula-Ula Island. Bagi kalian nih yang belum ngerate, kalian bisa rate itu udah mulai dari 12 April kan ya sebenarnya. Nah, buat kalian yang belum, ini tuh dia bisa rate sampai tanggal 26 April. So, kalian bisa ngerate sambil nonton bareng sama aku. Nah, aku langsung aja masuk ke lobby battle sambil nunggu teman-teman. Di sini mungkin aku bakal jelasin dulu sedikit tentang si tapu bulu ya. Pertama-tama aku pengen jelasin catch CP-nya, yaitu dia sebenarnya itu awalnya dari 1870 sampai 1953. So, kalau udah di-boosted, CP-nya itu lumayan banget loh guys, jadi 2338 sampai 2442. Tinggi kan ya? Nah, dia itu weather boosted-nya itu by sunny sama cloudy. Nah, buat kalian yang kayak tinggal di Indonesia, cocok banget nih weather boost-nya buat ngerate si tapu bulu. Terus kemudian nih, buat kalian yang belum tahu ya, si tapu bulu itu punya 5 kelemahan. Yang pertama ada fire, ada flying ice, ada steel, dan ada double weakness poison. Itu dia weak banget sama poison. Jadi kalau misalkan kalian racuni dia terus, dia bakalan mati keracunan. Nah, terus fast move-nya dia itu ada bullet seed sama rock smash. Jadi nanti muncul charge move-nya dia itu ada grass knot, dazzling gleam, ada mega horn, ada solar beam gitu. Nah, kita sambil tunggu teman-teman kita nih ya, tinggal 15 detik lagi. Kita tungguin. Abis itu kita langsung masuk battle. Oke, okay. We are ready. Nah, di sini aku Pokemon pertama aku itu pakai Heatran. Itu biasa kalau orang Indonesia suka kepleset lidahnya ya. Nah, si Heatran ini tuh tipenya fire. Jadi kan sesuai ya, dia tuh weakness tadi sama fire. Aku udah sebutin ya kan, yang pertama weaknessnya dia itu fire. Jadi, aku pakai Heatran. Oke, okay, wait. Aku sambil attack, ya kan. Jadi kita fire blast si tapu bulu. Tapu bulu udah menyeruduk gitu ya, attack-nya ya, gitu. Oke. Okay. Jangan bercanda ya, nanti kalah aja. Mohon maaf. Let's go. Waduh, pingsan Pokemon pertamaku. Oke, kita keluarkan Pokemon kedua kita. Aku pakai Metagross. Nah, si Metagross ini kan tipenya steel. Kebetulan juga si tapu bulu kan lemah sana steel. So, kita pakai Metagross. Karena kan legacy move-nya dia juga paling kenceng kan di sini. Let's go, biar cepet. Nah, super efektif. Oke, okay. Tap terus ya kan. Tuh, keluar tuh meteor mashnya kita punya. Waduh, pingsan lagi. Oke, okay, gak apa-apa. Aku masih punya Metagross-nya. Gas. Ini kalau pakai Metagross sih kenceng banget loh. Gila. Super efektif benar menurut aku. Bukan cuma menurut Pogonya, tapi menurut aku juga super efektif. Oke, okay, let's go. Serius banget nih aku. Wait. Kita lawan terus. Pingsan lagi, gak apa-apa. Kita keluarin lagi Metagross-nya. Lawan terus dia pakai Meteor Mash.
Oke, udah tinggal sedikit. Ih, seneng banget. Ayo. Ih, pingsan lagi. Gak apa. Gak ada habis-habisnya di bos, meta grossnya. Oke, dia udah harusnya mati nih, bentar lagi. Sebentar. Oke, pingsan dia. Yeay. You win. Oke, kita collect. Kita collect dulu semuanya. Widih, aku dapat yang final strike. Metagrossku final strike, guys. Oke, saatnya kita catch dia dulu ya. Nah, tuh attack-nya dia tuh gak seruduk. Aku kasih raspberry dulu. Oke. Tunggu. Nih, tunggu nih. Abis dia attack, let's go. Di keluar. Bandel dia. Oke. Kita kasih lagi. Excellent. Harusnya dapet nih. Udah excellent nih kan. Hih, bercanda. Gak dapet lagi. Nah, CP-nya aku ini termasuk ke catch CP biasa nih. Aku gak dapet yang boosted. Lepas lagi, buset dah. Bener-bener tabu bulu ini. Ayo dong, dapet dong. Ih, dipecandain tabu bulu gue. Aduh. Excellent. Ayo dapet. Ini harusnya dapet sih. Dapet, ya gak? Udah pede gue harusnya dapet. Dia malah gak dapet. Konyol, dikerjain terus sama tabu bulu. Oke, kita tungguin. Emang harus bersabar ya. Bersabar. Tunggu ya. Tunggu dia ke tengah lagi. Oke. After the attack, let's go. Bentar deh. Jadi segen nih gue. Nah. Tuh. Jadi segen gitu mau ngelempar. Tuh, sering lepas terus dia. Tidak bisa ini. Ayo, tetap fokus. Oke, let's go. Ini udah excellent terus nih. Sampai ini. Sampai pegel. Yeay. Kocak. Bandel banget loh dia. Oke, udah. Ayo dong. Menguji kesabaran banget ya ini ya. Tapu bulu ini. Akhirnya dapet. Ya ampun. Widih, register to Pokédex. Akhirnya gelo ini. Sampai panas saya. Nah, ini kita lihat attack, defense, HP-nya. Lumayan sih ya menurut aku. Oke lah ya. Aduh, sampai panas aku bener nangkep dia. Nah, itu dia guys. Si tapu bulu hasil raid kita hari ini udah masuk register to Pokédex. Jadi kita udah dapat lagi yang baru koleksinya. So, buat kalian yang belum raid, let's go raid sampai eventnya sampai ada tanggal 26, oke? Thank you for watching guys. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe. Bye-bye.